You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions take a minute to listen. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Perkusan ya Bulo. Jangan lupa follow support diliknya. Ya, setelah kan lama tidak nonton Bulo, ini akhirnya saya sempatkan untuk nonton. Ya, alhamdulillah ini ada sedikit rezeki, jadi kita upgrade lagi sedikit-sedikit. Malum dana pelajar Bulo. Ya, ini kemarin ini Bulo, jadi terutamanya karena akhirnya sudah haus dulu kalau dan juga sebenarnya juga sudah kalau jadi sudah terasa enggak enak dulu karena nonton udah aus ini, jadi apa perhitungannya juga kompresinya pokok segala macam itu hitungannya juga dulu dulu ini pokok ngalah HP. Jadi ini saya ganti, saya ganti dengan loker baru ini. Kalian sama rollernya dulu mana? Kalian sama rollernya. Jadi biar awet tahan lama, juga biar lebih halus lagi bulu suaranya. Ini saya biasa bulu untuk paket noken ini biasa saya habisnya di ceng-ceng kogeret di noken plus tembar ini pokoknya terima jadi gitu meroy bayar masang ini jadi noken mentan dulu tapi di keperas ulang atau di kem ulang plus ini. Dan saya juga sudah lama memakai noken bikinannya Ceng Ceng Ko Garage Mas Jazuli, sudah terpercaya kan, karena menurut saya sih cocok dulu saya pakai nokennya di garapannya beliau, pokoknya enak. Dan untuk servernya ini kemungkinan masih bagus dulu, jadi enggak saya kontrol sekalian, cukup noken sama tembarnya saja. Servernya saya biarin karena menurut saya masih belum apa-apa atau belum aus.
Dan untuk token sama templernya ini sudah tinggal pasang boleh, tapi saya masih menunggu counter kanan kirinya juga saya cat sekalian, jadi sekalian mumpung turun mesin dulu, mumpung dibongkar, jadi sekalian saya catkan. Catnya juga saya percayakan kepada Ceng-Ceng Pogaret 10 karena dia juga bisa ngecat dan apa bengkel juga. Pokoknya apa requestmu wong iso lo. Jadi nunggu alter gantinya dulu, nanti sekalian dipasang. Untuk warnanya seperti apa nanti pasti kalian juga tahu sendiri. Oke, jadi untuk vlognya kita rakit dulu sambil nunggu tadi kantornya. Oke, bro. Jadi ini sudah jadi bro dan sudah saya rakit dan juga sudah saya naikkan. Ini di keesokan harinya ya bro, karena nunggu itu apa? Catnya kering dulu. Jadi saya sebutkan hasilnya. Nah, mantap kan bro. Jadi kemarin itu ganti noken sama tem rollernya sekalian, ini bak counter kanan kirinya juga saya cat sekalian dulu. Saya suruh ngecat sekalian, cat yang tekstur seperti ini. Gimana menurut kalian dulu? Mantap kan? Dan ini untuk yang kanan. Nah, semua mantul kok garapan ini Ceng-Ceng Po. Oh ya, dan saya kasih tahu sekali lagi, kalau apa untuk noken saya sering sudah berapa kali memakai garapannya Ceng-Ceng Po loh, jadi bisa bear request dan saya merasa cocok dengan noken garapannya Mas Jazuli loh. Mantul pokoknya. Bisa request pack seperti apa? Bisa pokoknya bolo. By requestmu bolo pokok. Ya ini belum saya cuci bolo. Jadi ya kelihatan kotor nanti. Terus ini kita cuci biar lebih glowing lagi. Dan kita spill untuk suaranya bolo. Thank you.
halus sekali bolo. Ini ada kotak-kotak karena ini bolo. Ini dari karbunya. Ini karena memang ini masih pagi, sekitar jam 9an bolo. Belum saya panasin, baru nyala ini dari kemarin. Saya rakit belum saya nyalakan. Ya bro, jadi seperti itu. Suaranya cukup bagus sekali. Dan nanti akan saya buatkan subscribe-nya bro. Bagaimana rasanya setelah ganti noken bro? Ya mungkin kurang lebihnya ya sepertinya sama kayak noken yang kemarin bro. Tapi ya mungkin ada perbedaan sedikit lah. Nanti kita coba dan akan saya ceritakan bagaimana rasanya, apakah ada perbedaan, karena ini untuk kenalpotnya juga masih standar, ini masih ngempet belum. Nanti kalau ada rezeki lebih, saya niatnya mau ganti pakai kenalpotnya yang Scorpio di Bobo itu dulu. Ditungguin di channel bagusan terus ya terus. Ya mungkin cukup sekian untuk konten kali ini dulu. Terima kasih untuk kalian semuanya sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyak bro. Mohon maaf untuk akhir ini saya jarang nonton dulu karena memang dari sibukan bro. Jadi sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.